Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warjukni pahman. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Untuk mendapatkan pemberitahuan apabila ada video yang baru, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ayo kita belajar lagi di tema 3 kegiatanku. Subtema yang pertama, kegiatan pagi hari. Hore, sekarang sudah masuk ke pembelajaran yang kelima ya. Bacalah percakapan di bawah ini. Yuk kita lihat percakapannya. Ibu. Siti, bangun nak, sudah pagi. Kata ibu. Siti menjawab, baik bu, Siti bangun. Ayo segera mandi. Kata ibu. Baik bu. Jangan lupa sikat gigi ya. Kata ibu. Baik bu. Oh iya bu, bisa minta tolong ambilkan odolnya? Tanya Siti. Habis ya? Ibu bertanya kembali. Iya bu, jawab Siti. Ini odolnya? Kata ibu. Terima kasih ya bu, kata Siti. Sikat yang bersih ya giginya, perintah ibu. Baik bu, jawab Siti. Kita lihat di bawahnya. Perhatikan teks percakapan di atas. Pada percakapan itu ada kalimat permintaan tolong. Sehari-hari kita suka minta tolong, baik di rumah, di sekolah, atau di tempat yang lain. Beri contoh cara meminta tolong. Lalu buat percakapan seperti pada contoh. Lakukan percakapan dengan temanmu. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Pagi ini Siti ikut pergi ke pasar. Di pasar Siti melihat sayuran dan buah-buahan. Siti berlatih menghitungnya. Ayo bantu Siti menghitung buah-buahan dan sayuran berikut ini. Nah, di sini sudah ada tomat ya, kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sini 12. Kemudian di sini ada gambar jeruk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 buah jeruk. Kita teruskan lagi ke halaman berikutnya. Di sini ada apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Kita lihat lagi gambar yang bawahnya, ada jeruk lemon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini tulis 12. Yang di bawahnya ada gambar kacang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi di sini ada 14 butir kacang. Lanjutkan ke halaman berikutnya. Perhatikan bilangan berikut ini. Di sini ada 20, 15, 13, 18, 14, 12, 17, 11, 16, 19. Sekarang urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Berarti dari yang terkecil kita lihat di sini yang paling kecil. Nah, ini ketahuan. Berarti di sini 11, kemudian 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Hubungkanlah bilangan-bilangan berikut secara berurutan.
Gambar apakah yang kamu temukan? Kita lihat dulu pola bilangannya. Nah, ini kita nanti hubungkan ya. Yuk, dari mulai nomor 1, tarik ke nomor 2, kemudian tarik nomor 3, kemudian ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan kita hubungkan ke nomor 20. Ayo tebak, ini gambar apa jadinya? Iya, ini seperti gambar matahari ya, sedang bersinar. Nah, seperti ini. Silakan nanti dihubungkan dari mulai nomor 1 ke sini ya, sampai nomor 20. Nanti akan terbentuk gambar matahari. Boleh nanti diwarnai ya, yang bagus. Kita teruskan lagi ke halaman berikutnya. Gambarlah benda yang banyaknya sesuai bilangan yang ditentukan. Di sini ada bilangannya 14, berarti di sini juga harus ada 14 ya bendanya. Nah, ini ada jeruk 14 buah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 14 buah jeruk dan bilangannya ditulis di sini 14. Kita teruskan di sini ada bilangannya 12. Nah, di sini ada gambar bendanya yaitu jeruk melon 12 buah ya. Jadi sama dengan bilangannya. Nah, yang ini bilangannya 15, berarti bendanya harus buat 15. Yuk kita buat ya. Misalnya gambar bulat aja ya bendanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan yang ini ada bilangan 11, berarti bendanya harus ada 11. Nah, ini ada jeruk lemon sebanyak 11 buah ya, jadi sama dengan jumlah bilangannya. Nah, nanti untuk di rumah boleh mempelajari lagi cara berhitung dari nomor 11 sampai dengan nomor 20. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaudiuka ma'alamtanihi pardudhu ilayya indah hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya ku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.